এটা পিছিয়ে কতক্ষণ লাগে বলবেন? Ini mesin apaan ini? Nah, ini nih. Jadi mereka cara potongnya seperti ini, teman-teman. Ini menggunakan ripet khusus dari pesawat. Ini bawaannya menggunakan titanium panikel. Sangat keras sekali ke ini. Coba kita masuk ke dalam. Ini. Ini ada bagasinya, bisa dibuka. Aktif. Ini juga banyak sih pesanan-pesanan pesawat untuk restoran. Ini ada PCU-nya, masih lengkap sekali. Kondisinya juga masih ya lumayan bagus ya. Bagian ceilingnya ini isinya ada ukuran 3 orang dan 2 orang. Ini bagian dari tengah ke depan nih potongannya nih. Nah, ini ada side wall. Tapi kebanyakan pesawat ini bisa dikirim ke luar buat restoran. Ini kursi pilotnya kondisinya udah lepasan semua sih. Ada lavatory toiletnya sini. Ini ada kursi pramugari juga nih. Unik sih mereknya nih. Ada telepon juga. Ada gelinya juga nih. Kalau ngelihat lemari-lemarinya sih unik-unik banget ya. Ada tempat sampahnya juga nih. Ada open. Cakep-cakep ya. Ini ada Google kacamata nih. Nah, seperti ini. Kokpitnya nih.
Pintunya lumayan berat. Ah, pintu. Ini ada komik. Ada apa namanya nih? Tempat pengintai kali. Nah, ini dia kondisi kokpitnya. Ini jenis pesawat MD. Ini engine-nya dua. Ini ada flap. Ini sangat keras sekali. Ini bagian instrumen-instrumennya udah habis semuanya. Oh iya, ini namanya apa nih? Park brake. Buat kendali di ini, di runway. Oh iya, smoke goggle tadi kesempatan. Ini bagian dari perut ke depan. Nanti kita lihat bagian dari perut ke belakang. Ini pintunya nih, cakep banget. Pintunya aja atau beratnya berapa nih? Yuk, kita lihat ke bagian bakal bersih banget nih. Ini pesawat MD. Pintunya. Ada pintu. Unik sekali cara bukanya untuk pintu ini ya, pintu keluarnya. Jadi tuasnya itu ditutup sama ini. Nah, pull and turn to open. Tarik, nanti ini akan terbuka. Nah, itu dia bagian belakangnya. Sekian dulu videonya teman-teman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.